mangerbang ma bunga-bunga di buah siang hari. Cakep. Horas ma diamanta Sandiaga. Songoni ma diaka namandongan. Kembanglah bunga di saat terbitnya matahari. Cakep. Selamat datang kepada Bapak Menteri Sandiaga. Demikian juga kepada seluruh rombongan. Silakan. Yes. Ini harus dibalas oleh umpasan dari kami semua. Sahat saha ni solu. Martutu. Sahatu bontea. Leleng hita mangolu. Sahatu panggabea. Yang artinya sabar aja, jangan cepat-cepat. Sampailah perahu sampai ke pelabuhan. Cakap. Panjang umur kita semua. Cakap. Bersama Pak Bupati bahagia dan selamat. Terima kasih. Horas. Apa harapannya ke Pak Jimmy? Kami kan tinggal di daerah pertanian yang masih distribusinya dan pengolahannya masih belum terlalu terjangkau jadi untuk pemasaran hasil pertanian. Jadi dibantu untuk pemasarannya oleh produk-produknya ini semua bisa meningkat secara kualitas dan penjualannya juga, omsetnya juga meningkat dan sesuai dengan destinasi super prioritas. Ini produk-produknya juga memiliki kualitas dan bisa menembus pasar global. Saya lihat UMKM inilah yang akan mendorong perkembangan ekonomi kita. Tadi sama Pak Kapolres juga kita meninjau semua daerah di sini sudah siap untuk menampung kegiatan-kegiatan UMKM kita. Jadi saya memberikan arahan kepada Pak Jimmy agar lebih banyak event-event diadakan di sini sehingga masyarakat ke sini punya pengalaman yang berbeda. Karena menurut data, walaupun naik 10 kali lipat kunjungan ke Toba, tapi ke Kaldera ini harus terus kita tingkatkan. Jangan sampai ada stagnasi kunjungan di sini. Kami para UMKM ya, khususnya yang dari Toba, harapannya ya semoga produk-produk kami bisa dikenal di luar kota ataupun bahkan ke luar negerinya. Setelah kegiatan AGI ini, rezekinya semakin lancar dan juga usaha-usaha kita dan semua yang ada di sini makin baik dan makin keren. Jadi betul-betul dimanfaatkan ya kegiatan seperti AKI ini karena tidak semua pelaku ekonomi kreatif bisa mendapatkan kesempatan seperti teman-teman ya yang bisa ikut di kegiatan AKI dari bootcamp sampai pameran. Jadi manfaatkan ilmunya dengan baik, manfaatkan sharing session atau bertemu dengan para mentor itu juga dengan baik untuk pengembangan bisnis, lalu membangun jejaring di antara
pelaku ekonomi kreatif itu sendiri untuk saring berkolaborasi, dan tentunya diharapkan untuk berkolaborasi juga tidak hanya sesama apa namanya pelaku kreatif di AKI ini, tapi berjejaringlah juga dengan tadi kan kita hadirkan bupati, pemerintah daerah, media gitu ya, untuk bisa apa namanya support membangun ekosistem mereka sehingga usaha mereka atau bisa berkembang dengan baik gitu. Itu harapan.